Kita mikir nggak anu, Pak? Untung berapa yang penting itu punya kesibukan. Oh iya. Terus satiannya napa, Pak? Es sosis. Oh, es sosis goreng gitu. Enggak digoreng, direbus, dikasih saus. Katanya sudah jualan, mau jualan apa tadinya? Tadinya? Iya. Jualan ojek. Enak. Ya kulaan aja lah. Ya itu aja. Laku keras. Iya. Ya kadang laku, kadang enggak sih. Satunya berapa satunya? Ya satunya Rp1.000, kalau enggak Rp1.500. Oh gitu. Iya. Tergantung harga sembako sih. Blutir piye? Ya, ame atus ya. Eh, atus ya? Ya. Oh, atus ya ini. Kadian es, Mas Ali. Wes, di apaan? Bergacin pun sekarang dinten. Oh, di koyo dong, di? Kenapa? Di koyo dong. Tak paringi. Tak paringi gitu. Payu tutulan esnya? Oke. Oh. Ini kan beragate kalau kita niki senggamel Pak Ani cilik niki. Waalaikumsalam Pak. Loh, Alif sedulan es. Okay. Yo payu Pak. Alhamdulillah. Oh. Yang penting punya kesibukan. Oh iya. Sebelum ini Pak malah nggak pulang sehari pernah. Aku pikiran mah waktu itu. Mulai ke rumah sakit? Nggak. Tiga hari, jelang tiga hari. Terus di rumah kan, aku kan di rumah tak jalani terus. Setelah itu setengah hari jalan-jalan ke sana, jalan kaki. Terus saya habis jalan kaki setengah hari kan pulang. Kok sepi ya itu? Ya memang sama kerja semua. Terus besok aku mikir, terus belikan sepeda ya. Sudah sehabis beli sepeda, pokoknya maunya jualan terus. Pak sepeda pergi, katanya ke padi. Pernah nongong numpak sepeda tekan dari ya? Bener bohora ya? Saya juga kaget, tapi pulang. Iya, pulang berangkat itu sekitar jam 9 berangkat. Di rumah tuh sekitar maghrib. Mungkin aja gak tenang. Setelah, wah sudah lepas aku. Enaknya gimana lepas jualan-jualan. Akhirnya setelah jualan setengah hari pulang. Setengah hari pulang, woy. Kita mikir nggak anu Pak, untung berapa yang penting itu punya kesibukan. Oh iya. Terus satiannya napa Pak? Es sosis. Oh, es sosis goreng gitu? Enggak digoreng, direbus, dikasih saus. Berarti katanya nonton kompor ini? Betul. Oh sudah matang? Maunya itu mau goreng, tapi aku yuk mikir Pak, bisa nggak mampu nggak goreng. Oh, lah ini kenapa nih Pak? Itu kremos. Oh, ini yang dagangan nih. Yes. Sosis. Ini mengagetkan buat saya ternyata. Karena kan jujur ini hari ini kan anu apa? Baru proses pemberkasan tenggene panting ya. Tadi Mas Santo tak oyak. Dia ada situ aja tadi ya. Mulai datang pun itu maunya tuh kerja. Maunya jualan. Di rumah tuh merasakan sepi. Sepi. Gak ada teman. Iya ya. Kalau saya suruh ikut orang tua mungkin di pasar ya. Tukaran malah. Ya. Itu yang malah kuat itu. Makanya sekarang setelah habis jualan tengah hari pulang aku bisa ngontrol jam 10 dan 11 pulang. Alhamdulillah kemarin dapat udah berapa nggak tahu dapat 1.000 pokoknya punya kesibukan. Iya. Tapi alhamdulillah malah bagus. Iya. Ya aku mohon maaf mungkin programnya Pak Adi nggak seperti itu, aku melangkai aturan mungkin aja ya. Tenang kan, ini ya penting bocah di aktivitas malah bagus. Nih kan besok kontrol Pak. Iya. Nek tak ambil besok kan malah aku sing kangelan. Jadi tak ambil hari ini biar malam ini tidur di rumah saya, biar pagi kita berangkatnya ke Semarang gitu.
mana aku laran rene sesok malah kayak ngetan balik ngulon gitu. Bante lo udah bante masih besok untuk monggo malam ini malam ini juga malam ini belum besok nggih sehat 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 tutulan iki mau sehat ning kadang sepi Mas kadang sepi ning kadang sepi. Ya sing dodolan nek ana rame ana sepi ne. Lah koncone ku mau Mbak Upung dodol ku ya ana rame ana sepi kok njaluk rame terus nggone sapa. Ih. Ya kadang weh, sarungan kowe. Ora celononan. Nganggo celono Mas. Lu ning kene mau tak lempet. Sholat Pak teng musala sae kok. Sholat teng musala. Sholat teng musala. Nggih, siap. Ya beli sepeda 300 ini pakaian-pakaian anduk celana ini yang ini masih untuk 2 hari tapi nanti yang malam ini belum. Yeah, siap-siap. Oke, okay. Yeah, nanti malam nanti menemukan. Yeah, buat di situ siap-siap. Oke. Okay. Selama pulang dari rumah sakit niku Ali pripun kondisine, Pak? Ya, nyaman. Eh? Tenang. Jauh lebih baik ya. Lebih baik alhamdulillah. Ndak gelisah gitu nggih. Ya memang gelisahnya itu merasa sepi itu. Ganti kanca. Hanya itu. Ya, selama 2-3 hari itu aku damping terus di rumah di sana damping terus. Tapi memang benar nyepeda tekan padi, Pak? Iya, sampai padi tapi padinya mana enggak tahu. Oh, dari jaksa. Jadi ada yang ngabari saya, Mas Adi, aku tadi kok lihat sepertinya kok ahli naik sepeda pakai kaos sinaurep gitu loh. Cari kerjaan katanya. Cari kerjaan. Iya. Sejak dulu seperti itu. Ah, maunya kerja dan duit-duit dewe. Kene. Aku tak takon wes wae. Eh, kita dulan apa lek? Saya kita dolan SOC. SOC. Payu piro? Ya 1.000-2.000 Mas. Hari ini tadi dapat uang berapa? Hari ini 11.000. Saya. Modalnya piro? Modalnya cuma 20.000 aja. Gak rugi nih untuk sekolah saya mau. Ya rugi apa? Rugi sih teh. Rugi sih teh. Pengen kerja gitu ya. Lagi saya kok kemarin naik sepeda sampai Pandi katanya iya. Iya. Nyari apa? Ya menawangano nongkrong sama teman. Newes lah. Oke, malam ini tidur di rumahku ya. Iya. Besok pagi kita kontrol ke Semarang ya. Iya. Sip. Gitu aja teman-teman ya. Yuk. Aku capek banget lah. Biar nanti dia istirahat di kantor di Subandi di sana. Aku tak tinggal turun ya. Oke, kita Bu, ngoten nggih, Bu? Nggih, sesuk mulai ke rumah sakit tak terke mriki. Nggih. Ngoten nggih, Pak. Pun ra usah. Pun mboten usah. Proses masuk panti ini. Nggih, ayo, sip. Piye, Lip? Hah? Piye? Ya alhamdulillah sehat-sehat aja sih. Sehat-sehat. Lu kamu katanya pernah naik sepeda tekan padi winganane. Heeh. Nyari apa? Ya nganu aja nongkrong sama temen. Di mana? Ya Juwana Pati apa? Banyak temenmu? Banyak alhamdulillah. Ketemu? Ya ketemu. Terus pulangnya naik sepeda juga? Ya. Pulang sampai rumah jam berapa? Hah? Ya jam 6 lah. Jam 6? Ya kamu gak dicari makmu? Udah izin, minta izin. Udah izin? Iya. Tapi kamu gak pernah ikut jualan makmu? Gak pernah? Ya ikut jualan. Ya kalau ntar malah ngerepotin. Ntar malah ngerepotin kalau ikut jualan ya. Iya. Kene-kene kira-kene lho kowe. Jadi bajumu putih, gurine putih malah ora main nah. Kene lho. Kira-kene lho. Iya, kira-kene. Jadi malam ini tidur di sini ya. Iya. Besok kita kemana? Ke Semarang. Ngapain? Kontrol. Iya. Minum obat jiwa toh? Iya. Alergi enggak kamu minum obat? Ya, enggak sih, enggak alergi. Enggak toh? Ya. Ayo, setelah minum obat bagaimana rasanya? Alhamdulillah sudah mendingan sih. Bisa tidur? Bisa. Kalau enggak minum obat? Kalau enggak minum obat ya kesana lagi.
dan malah kacau balau. Ya pinter dia. Jadi kalau tidak minum obat kacau balau malah ya, nah? Ya. Maka harus minum obat biar tidak kacau balau. Iya. Tadi di mobil ditanyain apa sama Mas Subandi? Hah? Tadi udah, di mobil. Udah makan belum? Nah, terus? Udah makan. Apalagi? Ya sama punya pacar belum? SMP itu. Kau zaman SMP. Iya. Jam... Ini kamu sudah jualan lagi ya, Lip ya? Iya. Berapa hari jualan? Baru 3 hari sampai 2. Jualanmu di mana? Sekolahan SD. SD. Iya. Kamu kalau jualan kalau ada gadis cantik jangan dicium lo ya. Iya. Enggak boleh. Iya. Bahaya itu. Iya. Jadi ada informasi gitu, Alip itu cium anak sekolah, yuk ora? Iya. Bener? Iya, bener sih. Nah, kamu masuk penjara malah repot. Iya, iya. Iya. Kamu paksa enggak itu kamu nyiumnya? Hah? Kamu paksa dulu. Iya. Iya. Enggak paksa. Enggak paksa. Iya. Ini gara-gara nonton YouTube tentang orang ciuman apa pasti kamu nih? Iya. Hah? Konten kreator. Konten kreator. Kacau kamu. Iya, sinaurep. Sinaurep. Malam tidur sini. Iya. Nanti malam minum obat. Iya. Pagi kita berangkat ke Semarang. Iya. Oke. Oke. Masuk bro. Iya, masuk. Oke. Semongko. Semongko. Nyanyi ya? Dingin nyanyi. Kok lagu itu terus toh ya? Yang Roma Irama. Apa? Ya, dalam aku berkelana. Piye? Dalam aku berkelana, tiada yang tahu kemana aku pergi. Ya, asik. Asik. Pokoknya request buat Roma Irama aja. Aduh ya, Gusti. Alip Murtado. Dalam. Jagung yuk. Hei, berarti jagung aku cuape banget toh. Oh, kalau kan nanti susah atau gimana? Kene Jagong Sub. Gitu ya teman-teman dan Jagong karo Subandi kok nanti closingnya juga Subandi, ya. Gitu loh, Subandi Pak selain pinter ngomong. Pokoknya aja live nih gue aplikasi lain itu dia loh, pinter. Bacain ya. Sip, lanjut Sub. Iya. Kono, Pak Loro. Hah? Matang gue ini aja. Ini aja. Nih, teh ya. Iya, yes, makasih. Sekarang ngerokok apa apa. Ini rokok. Bikin pasangnya kok kasus langsung nggak ngomong kamu. Nah, oke guys, sinaurit kali ini kita nongkrong di sini aja dulu. Ah, siapa ngomong? Ya tahun corona tahun kemarin bagaimana ya? Iya, bagaimana sih? Corona kali ini wah memakan korban jiwa banyak sekali ya. Memakan korban banyak sekali corona. Ketina sih mau si cewek-cewek. Iya. Iya ceritane kok iso kenal cewek kenalane ke piye? Putri. Iya. Ya pas SD lah. Kamu SD. Kamu ngomong ngono, mbek dene. Mengungkapkan rasa cinta. Iya ngomongi. Ya malah wis dhewe pacangan ngono le. Pasangan. Terus sudah punya pacar. Sopo ne? Bagus Sulistia. Bagus Sulistia. Pacar itu? Iya. Kamu ora luru liyane ngono? Hah? Ora luru liyane. Ya luru liyane. Ya liyane kan banyak. Itu orang? Itu orang? Ya gak oleh lah. Gak oleh. Kau leh wis dipacar wong ya. Oke, kamu minum obatnya piye? Berapa hari sekali? Dua kali sehari. Maksimal ya. Pagi sama sore. Iya. Awal sama malam. Ya, siang sama malam. Itu aja. Sejatinya dirasakno ke piye? Dirasakno. Ya, alhamdulillah sudah mendingan. Tadi ini kepi rasane, mumet apa piye ngono? Mbon mboten mumet lagi, sudah tidak mumet lagi. Perawati ayu-ayu ora? Perawati ayu-ayu ora? Alhamdulillah cantik-cantik. Kalau itu sih jangan tanya ya. Ayu-ayu. Wis naik duit ya. Iya. Naik. Nyair. Naik piro? 100.000.
100.000 tahu? Hah? Iya pernah sih. Olahraga paling senengnya apa? Olahraga apa? Olahraga badminton, bulu tangkis. Iso? Iso, sakit lah. Ya rapatnya iso. Ya diajari guru deh Ben. Iku nih aku seneng karambol iku lho. Karambol ngerti orang? Iya. Sing disentik iku orang. Iya. Karo main catur bareng. Iso apa caturan? Iso apa? Durung iso waraya. Oh waraya. Ajarin dong main catur. Terus? Iya. Ono caturi ono nengkin nengkin caturan awakku. Iya. Nah, pinter sih kelihatan memang pinter nih. Ya memang seperti itu lah. Pinter sebenarnya. Iya. STI enak orang. Wah STI. Sing jual kamu tahu nggak cewek cewek apa cowok? Belum tahu. Oh ini sing jual cewek lo. Cantik lo. Gratis nggak bayar. Iya. Gratis nggak bayar? Enggak. Manis ya? Iya, cewek siapa itu? Terima kasih cewek yang sudah nganu. Iya. Kasih GST. Iya. Tak minum sih. Kita lagi buat konten-konten kreator ya. Iya. Dan kamu cepat sembuh. Iya. Aslinya rumahnya mana mas? Aku. Oh iya. Temanggung. Ya Temanggung. Kok bisa kesini karena? Diajak. Diajak. Iya. Diajak bekerja mas. Iya. Aku juga minum obat seperti kamu juga. Iya. Minum obatnya tiga kali sehari atau dua? Tiap malam kalau mau tidur baru minum. Iya. Itu ponsel siapa yang beli? Siapa sih? Bapak. 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 Kamu punya? Punya? Enggak punya ya? Enggak punya. Tapi belum pernah. Iya. Belum pernah apa pernah? Ya sudah pernah dulu. Ya tak jual buat berobat ibu. Laku berapa jualnya? Ya cuma 300 aja sih. 300.000. Yang ginian atau yang biasa? Yang biasa. Oppo. Samsung gak Oppo. Emang ibu sakit apa? Ibu sakit apa? Ya kakinya kena apa itu? Lempar lah. Aku sisa. Terus kamu obatin? Iya. Ajak berobat? Iya. Ya minimal itu aja lah. Kaki ibu saya tuh pernah bengkak. Ya cuma-cuma itu aja. Ngajak berobat aja. Terus sembuh? Sembuh alhamdulillah. Kalau jalan kaki itu paling jauh sampai mana? Jalan kaki paling jauh yaitu ya ya Pati Sulaiman lah. Jawa Timuran. Gak ngajak temen nih? Gak, sendirian aja. Pati Juwana Kudus. Gak capek ya om? Ya capek sih ya, istirahat. Aja ya. Kalau tidur malamnya di mana? Di Mosola nama masjid. Katanya sudah jualan, mau jualan apa tadinya? Tadinya? Iya. Jualan ojek. Enak? Ya kulaan aja lah. Ya itu aja. Laku keras? Iya. Ya kadang laku kadang enggak sih. Satunya berapa satunya? Ya satunya 1.000 rupiah. Kalau enggak 1.500. Gitu. Iya. Tergantung harga sembako sih. Kalau beras 1 kilonya berapa ya? 8.000. 8.000? Sekilo re? Iya. Minimal ya, ana sing 11.000. Iya. Kalau masakan yang paling kamu suka iku masakan opo? Masakan garang asem. Garang asem. Iya. Enak iku ya? Enak ya. Wak pitik. Wak pitik jeroan. Seneng ayam ya? Iya, garang asem ya.
Kalau sama temen ya biasa-biasa aja sih kalau nongkrong. Kamu putus sekolah udah berapa lama? Hah? Nggak sekolah udah berapa tahun? Sekolah SMP entah. Iya. SMP 3 Jekulo. Udah berapa tahun nggak sekolah? Ya minimal 1 tahun aja lah. 1 tahun? Lulusan tahun berapa maksudnya? 2019. Berarti baru ya? Iya. Nggak pengen lanjutin sekolah lagi? Ya pengen sih, cuma ya itu aja. Masalah ekonomi. Kamu suka sembahyang apa enggak? Apa? Suka sembahyang apa? Iya, suka. Ibadah lah. Iya. Ikut berjamaah. Iya. Ya rata-rata gitu lah. Ya supaya damai aja. Biar nganu dapat cewek iku nek sembahyang terus. Insyaallah mundak ono rezeki ya. Iya, mundak ono rezeki, tambah sehat. Iya. Jadi enggak emosi nan, enggak ada emosi itu enggak ada. Iya. Takut sama Allah toh? Iya. Gusti Allah. Itu kamu sembahyang itu kemauan sendiri atau disuruh? Oh, kemauan sendiri, kadang ya disuruh ibadah. Rumahmu dekat masjid atau musola? Dekat. Oh, itu yang kemarin rumah itu sampean paran. Itu dekat musola, dekat. Punya adik? Hah? Punya adik? Ya, ponaan lah. Ponaan. Mbak Yu. Mbak Yu. Iya. Mbak Desi. Kalau kamu suka mandi ya? Ya suka, alhamdulillah. Berapa kali sehari? Minimal 2 atau 3. 3 anu maksudnya pengtelu. Sekarang sudah badanmu enggak gatal-gatal lagi toh? Enggak. Wes ora. Udah enggak gatal-gatal lagi. Sekarang mau istirahat atau enggak? Nanti kurang nanti ya, agak nanti. Iya. Minum obat nanti. Iya. Minum obat, makan dulu, baru minum obat, terus ya. Tidur nanti. Tidur sama aku tidur. Iya. Boleh. Berarti biasa kamu di bawah, aku di atas. Iya. Di bawah atau di atas. Besok ganti pakaiannya masih ada yang tertinggal di sini. Nanti besok diganti pakaian. Iya. Ganti pakaian guys, sinau rep. Sampean wis suwi ya Mas ning. Wis pirang minggu Mas? 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. Yeah. Aku di sini udah 2 kali. Kalau kesini sendiri berani enggak? Hah? Kesini sendiri berani enggak? Ya berani-berani aja lah. Kamu tahu itu jalannya gitu. Iya. Yeah. Biasa oleh-oleh ya, makan jajan gitu aja. Iya. Rencananya besok mau kemana ini? Besok kemana? Ke Semarang lah. Kontrol. Kontrol guys. Ya, Semarang bro. Wah mendung ya suasana. Cuacanya agak mendung guys. Jadi happy-happy aja guys. Adem guys. Ya? Adem ya? Iya. Adem guys. Adem sih ini toh. Hah? Ada kamera. Iya. Ada kamera. Kamu salam-salam sama temen kamu yang masih ingat tuh siapa saja temenmu. Boleh? Iya buat Yunda. Juana Pati. Yunda siapa? Kanca pretelku di sana. Cewek apa cowok? Cowok lah. Yunda. Pati Sulaiman. Siapa lagi boleh yang banyak teman kamu, doakan aku biar cepat sembuh gitu. Doakan saya biar cepat sembuh. Bakal sulis kio. Temanku yang satu SMP gitu.
Yunda, konco-konco SMP lah, ke Kudus. Pertama buat putri juga, buat almarhumah bapak juga. Kamu suka doakan apa enggak? Ya kalau hari Jumat ya sering lah. Tahlilan? Iya, agak sering lah. Ya. Oke, sekian dulu teman-teman untuk kita ngobrol sama Mas Alip. Iya. Besok insya Allah nantinya Mas Alip mau di nganu kontrol ke rumah sakit Semarang. Iya. Amino Kondo Utomo. Moga Mas Alip diberikan kesembuhan, diberikan ketenangan dan kesehatan yang lebih baik. Iya. Makasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ada. Ya. See you.